Oke teman-teman, kita sudah sampai di puncak. Nah di sini saya melihat seekor monyet. Nah itu teman-teman, lompat monyetnya. Nah begitu kita sampai di sini, kita langsung disambut sama segerombolan monyet. Tadi banyak di bawah situ. Luar biasa. Tuh di sebelah situ. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Ya kelihatan aja men. Nah di sini ada Bang Chandra, ada Mas Bejo. Nah, Mas Bejo sudah ke men? Ujung puncak. Mana ya? Sebelah situ deh men. Wah berat betul. Hati-hati barang kita. Oh iya, nanti diambil monyet ya. Ambil monyet. Soalnya monyet itu jahil. Iya. Jadi barang-barang kita simpan di situ. Mungkin kita langsung pasang tenda kali ya. Ayo kita pasang tenda ya. Ayolah. Keburu malam ya. Iya. Kita pasang tenda dulu. Coba itu semua. Oke, halo sahabat Jurnasrek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, akhirnya kita sudah sekitar beberapa jam, kita sudah sampai di puncak Gunung Putih. Nah, jadi kita bertiga bersama Bang Chandra, ada Mas Bejo, lagi mempersiapkan tenda, mempersiapkan lampu kelap-kelip. Nah, ini dia. Jadi Bang Chandra luar biasa mempersiapkan perkempingan di atas bukit Gunung Putih yang berada di Tanjung Palas. Nah ini pertama kali kita bertiga camping di atas. Jadi nuansanya sore hari. Wah, di atas nih, di atas gunungnya kita sudah, cuacanya sudah mulai gelap. Dan terus di bawah sana cuacanya sudah masih terang. Nah, ini sudah pukul jam berapa nih? Jam 6 lewat 10 detik. Nah, banyak nah ini dia luar biasa Mas Bejo dan Bang Chandra mempersiapkan lampu kelap-kelip. Nah jadi kalau malam hari lampunya nanti berkelap-kelip teman-teman. Jadi mungkin saya beristirahat sejenak di sini teman-teman karena proses ngapa-ngapain dari tadi. Nah, karena proses tadi Pi, proses untuk melangkah ke puncaknya itu sangat kaki saya terasa berat teman-teman. Dan juga peralatan yang saya bawa cukup ringan. Cukup ringan kebalikannya. Jadi ya jadi mungkin saya beristirahat karena ngos-ngosan juga lama sudah enggak naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Banyak pohon perantara. Yang kenceng enggak, Bang? Ini bisa kenceng lagi. Wah memang luar biasa teman-teman. Sampai saya pun pakaian baju saya melepasnya karena panas. Nah jadi sebelum kita memasuki wilayah, apalagi kita berkemping di puncak seperti ini, tadi kita sudah meminta izin kepada penjaganya di bawah. Di bawah tadi sebelum kita naik kita meminta izin. Nah, dan untuk juga teman-teman, khususnya teman-teman Tanya Seller, apa bila ingin berkemah atau camping di sini, mungkin mempersiapkan bahan-bahan dan juga bahan bakar, membawa minuman, membawa makanan, apalagi yang pengen nginap, jangan lupa membawa tenda dan juga membawa tas atau semacamnya. Wih, di belakang saya ini ada monyet teman-teman yang bergerak-bergerak di bawah. Monyet kita berdua lagi di videonya. Wah, enggak, Bang. Monyet di belakang, di belakangku. Ah, kok dihapus? Kayaknya pi, telingamu sempat pakai. Korek telinga tuh, Pi. Nah, jadi di belakang saya ada monyet-monyet. Tadi sebelum kita datang ke sini kita disambut dengan meriah monyet-monyet yang berkeliaran di puncak Gunung Putih. Luar biasa di sini teman-teman. Thank you.
pertama kali yang serik, jadi saya mempersiapkan kayu. Nah, jadi gunanya untuk menyalakan api, jadi apinya bisa bertahan sampai subuh ya. Oh, boleh boleh. Nah, ini luar biasa nih masakan koki Bang Chandra. Mantap. Oke. Ini nuansa malam hari. Wah, ini lampu gelap-gelapnya. Ada kangkung, ada tempe, ada cumi. Mantap. Ada udangnya juga. Udangnya. Cuminya ada udangnya juga. Enggak, lebih enak pakai tangan. Ada asin kecut-kecut. Mas Rik, jadi sekarang sudah pukul jam 9 lewat. Nah, ini nuansa di puncak Gunung Putih. Luar biasa keindahan alam-alam dihiasi bebatu-batuan yang berwarna putih. Nah, ini teman-teman, ini pertama kali juga saya nginep bersama Mas Bejo dan Bang Chandra. Pi, bobok sudah, Pi? Iya. Dari kopi ya? Dari kopi tadi kita buat ya? Dadah, susu jahe aja. Nah, ini kota Tanjung Selor dan Tanjung Palas kelihatan dari arah Gunung Putih tempat kita berada. Nuansanya kalau dari atas seperti ini teman-teman, kelap-kelip lampu di kota. Tuh. Nah, ini kalau untuk menuju ke depan sini momennya mungkin dapat teman-teman, cuman karena bebatuannya mungkin agak licin, jadi mungkin kita tunda dulu untuk arah ke situ ya teman-teman. Mungkin besok pagi baru kita, atau subuh ya, subuh pas ketika matahari mulai terbit. Nah, cocok sekali itu teman-teman, arah dari depan sini ngesut dari arah matahari. Pi, tendamu bergerak, Pi. Wah, woi, mantap tuh. Coba jangan selek. Kita lanjut ke part berikutnya, part ketiga. Oke, jadi ini sekarang sudah pukul jam 11 malam. Malam. Waduh, kenapa banyak semut ya? Kita, waduh. Bunda pakai nasi itu coba, Pi. Ambil apa? Oh, kayaknya di bawah tuh enggak. Tuh. Di paling bawah. Jam 11 malam kita berada di puncak Gunung Putih. Kita bertiga. Mas Pejo lagi melanjutkan makan. Tadi kita makannya awal, setelah sampai di atas kita langsung mempersiapkan, dan Mas Bejo sebagai koki alam langsung memasak sayur mayur. Bang Chandra sudah bobok duluan.
Oke, jadi di sini berada di puncak ini sangat luar biasa, teman-teman. Kita bisa melihat kelip-kelip lampu Kota Tanjung Selor. Iya, Kota Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Dan juga kita sambil mendengar suara-suara alam yang berada di puncak Gunung Putih yang sangat luar biasa. Suara-suara merdu. Nah, makan, Bi. Makan yuk. Ya, makan. Oke, setelah makan mungkin kita mempersiapkan untuk bobo. Enggak. Jadi mempersiapkan apa, Bi? Rokok sebatang dulu. Aku sudah tidur, barusan. Mana bisa tidur lagi? Masa? Oh, begitu hobi ya? Ya. Astaga. Oke, sahabat Gunung Snack. Jadi mungkin kita lanjutkan lagi nanti di subuh hari. Mungkin kita akan bangun untuk mencari momen keluarnya matahari di subuh hari. Oke, lanjut, Pi, makannya. Oke. Jadi sudah di pagi hari, kita mau minum-minum di puncak Gunung Putih, teman-teman. Nah, ini uniknya nih, kita masaknya di atas atau di puncaknya, teman-teman. Masak kopinya. Masak kopi, masak air untuk kopian di atas.